kebutuhan aja. Lebih tepatnya di tanggal 12 Mei Jumat 2023. Sini ada ANS Transport. Nah, ini yang kita belum lihat ya. Saya belum lihat. Ini Transnet Transport yang JP3. Oh, 1526. Menuju arah rantau semua. Kalau EPO itu mungkin ke arah Sumbar ya. Ke arah Sumbar. Transport mulai melanjutkan perjalanan menuju Rarotau. Kan saya om, bukan saya tuh. Oke, masuk unit Lorena Komodo menuju terminal ya. Ya, Lorena dan Komodo menuju arah rantau. Sama-sama kami tujuan Transport. Masuk Lorena. Jati bang, ANS masih perjalanan yang terakhir. Ya, Komodo. Masuk Komodo dari arah rantau. Gak tau ya ini berapa unit untuk berangkat ke arah rantau. Waduh. Halo bang, dari mana ini bang startnya? Dari Payakumbu menuju ke jalan trafik ya bang. Berapa unit berangkat? Satu cuma. Itu cuma satu ya. Untuk yang seat kombi di mana? Seat kombi berangkat hari ini dari Padang. Oh hari ini ada besok nyampe sini. Oh kasih ya bang. Ya. Nah, sahabat sampai tujuan. Oke cuma satu unit ya Komodo berangkat untuk seat kombi besok. Akan kembali ke arah rantau Elizabeth. Masuk The King of Paket antar lintas Sumatera ILS. Wah, dari ini ya, dari
dari Surabaya apa dari Jogja ini ya. Soalnya paketnya banyak ini. Paketnya ini. Masuk kembali ANS 046. Kembali bus ANS menuju arah rantau, semoga selamat sampai tujuan menuju arah Jakarta dan Bandung. Selamat sampai tujuan. Oke. ANS Anak Nasional Sejahtera. Masuk bus Putra Pelangi menuju arah Medan. Salah jalan dia. Oke, masuk kembali bus Bumarang Jaya menuju arah rantau. Bus Bumarang Jaya.